aku udah nahan. Masih mau enggak aku lihat ini aja. Produk ini tuh worth it banget. Tuh, kamu ketawa. Enggak. Iya, Bang. Eh, sumpah dah, capek lu. Aku udah enggak ketawa. Ya aku aja yang ngomong. Duh, serius lah. Kayak nyaman, nyaman. Bukan. Aku bisa marah juga nih. Like right. Apa sih, Ki? Yuk. Ya, yuk. Balik lagi di Jenner Tisha YouTube channel bareng Edoy dan Iki. Nah, hari ini kita udah memegang dua produk hero dari brand Reci. Jadi kalau kalian sebenarnya udah nonton video kami, kita kemarin sempat streaming ya, sempat streaming juga bareng untuk barang Reci juga untuk Shopee Live-nya ya. Dan kalau mau cerita sedikit, Reci ini punya banyak produk. Nah, itu ada power bank, ada kabel, kabel USB, kemudian ada earbuds juga dan ini salah satu produk terbarunya. Betul banget. Kita dapat kesempatan untuk mereview produk barunya Reci yang rencananya akan launching akhir bulan ini. Nah, jadi untuk produk Reci yang terbarunya ada G50 sama G10S. Nah, bedanya G50 sama G10S itu cuman sama-sama bagus, cuman bedanya di ketahanan mendengarkan musiknya. Ini mereka juga bisa wireless charging doi. Jadi seandainya kita punya wireless charging itu bisa langsung tempelin aja, nggak perlu pakai kabel lagi. Dan hebatnya dia juga smart window connection. Jadi ini benar-benar praktis dan simple banget ya sebenarnya untuk kita bawa kemana-mana dan gampang juga bener banget ya. Nah, apalagi kalau buat kita nih doi yang emang suka banget dengerin musik kalau pas lagi kerja atau pas lagi di perjalanan, ini cocok banget karena kualitasnya nggak kalah keren. Wow, dengan kompetitornya. Iya, bahkan yang harganya jauh melejit ke atas awan ya kan. Ini agak keren. Nah, produknya lebih worth it, tapi kualitasnya pastinya oke. Okay. Oke, jadi kalau kalian beli Reci nih, lihat nih. Ada cowok cakep, kalian bisa tempel. Nah, pasti kalian udah gak sabar lagi nih kan. Kira-kira pengen tahu pastinya produk Reci yang earbuds ini. Kira-kira apa sih kelebihan earbudsnya Reci yang G10S dan juga G50. Langsung aja kita buka dan kita review buat kalian semua. Wow, ini suaranya bagus banget sih, Ki. Gila sih. Ini worth it banget sih kalian beli dua produk hero ini ya, Ki. Bener banget. Nah, biasanya tuh kalau aku pakai produk kayak earbuds atau apa kan nggak nyaman tuh di telinga. Betul suka banget. Sakit, apalagi yang sebelah kiri itu. Tapi pakai ini walaupun pakai lama,
nyaman banget. Nyaman sih. Banget dan dari tadi tuh suaranya juga oke banget. Nah, jadi beneran bagus banget ya Ki produknya. Mm-hmm. Jadi bener-bener worth it banget buat kalian yang lagi nyari earbuds mm-hmm. dan pastinya dengan kualitas oke. Okay. Jadi kalian enggak perlu beli earbuds yang mahal-mahal ya Ki ya. Kita udah sama-sama review ya Ki betapa oke bangetnya produk ini. Kita udah nyobain Reci G50 maupun G10 SB. Kalau dari Edo sendiri gimana pas ngerasa? Dia bisa berkata-kata sih. Oke banget. Parah, parah, parah. Ini mau kita pakai berjam-jam, Ki pasti tetap nyaman. Tetap nyaman banget. Karena emang lembut banget bagian dalamnya. Nah, abis itu suaranya. Pokoknya suaranya tuh bener-bener bersih banget. Sebersih produk yang mahal itu ya. Iya, tapi ini bener. Dengan harga yang worth it, ya kan, yang lebih masuk akal. Kalian tapi bisa dapetin produk yang bagus. Betul, banget. Dengan kualitas yang bagus juga tentunya. Pastinya. Sampai sini dulu ya guys review kita untuk produk earbudsnya Reci G10S dan G50. Nah pastinya kita akan review produk lainnya di next video kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan aktifkan lonceng di bawah supaya kalian tahu pemberitahuan dari video terbaru kita. Sampai jumpa. Dah.